Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Firman Bandung, Ketua DPRD Kabupaten Solo. Hari ini berada di Jembatan 9 Kota Sungai Lasi, nagari Batang Pamong. Di sini kita melihat situasi proyek pembangunan pembukaan jalan baru yang kurang lebih 40 kilo dilaksanakan oleh PT Arus Suka Mandiri, yang mudah-mudahan jalan yang dibuka begitu lebar ini bermanfaat untuk masyarakat semua dan menjadi aset bagi Kabupaten Solok untuk membuka daerah-daerah kita masih tersolir. Saya yakin ke depan ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, karena kondisi alam kita Kabupaten Solok yang luar biasa dengan potensi-potensi lainnya yang ada, baik potensi sumber daya alam maupun potensi pertanian. Nah, jalan ini terbuka tentu akan membuka akses baru, usaha-usaha baru akan tumbuh di sini, dan tentu kita pemerintah daerah akan mendorong ini semaksimal mungkin bagaimana ini bisa terwujud dengan segera dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Oke, kita langsung aja cek ke dalam. Sudah sampai berapa kilo kerjanya? Mari kita lihat semua, oke? Posko kopi bisa juga. Di setiap berapa aja? Di biasa 5.000. Sekitar 5.000 ya, kita dari bawah ya, malam kita ya. Sekitar 5.000. Ini Richard. Pak Yos. Siap Pak Yos. Alhamdulillah biasa. Mantap, juga sangat jauh ya. Udah nyampe mana kita? Ya? Mandi ya, Pak? Ada di atas. Oke, yuk. Kita lihat Pak Rektor Arus Suka Mandiri. Ada di setiap berapa beliau tadi? Di STA 7.500. Di STA 7.500. Oke, kita lihat, cek ke atas. Oke ya. Pertama, ucapan terima kasih kepada PT Haruska Mandiri. Kita hari ini bersama langsung sama beliau nih ya. Beliau direktur utama dari Haruska Mandiri yang membuka jalan kurang lebih 40 kilo dari Sungai Lasi, Batang Pamong ke Tigo Lurah, Sumiso. Nah, jadi beliau selaku putra daerah juga artinya ingin berinvestasi di Kabupaten Solok untuk bagaimana mengangkat ekonomi masyarakat Kabupaten Solok secara keseluruhan. Artinya dengan dibukanya jalur ini, seperti yang sampai tadi, itu akan terbuka juga akses-akses ekonomi masyarakat. Insya Allah ke depan secara menyeluruh kita juga akan coba bagaimana daerah 3 lurah itu, Sumiso itu menjadi daerah kawasan industri. Ya, gitu, kawasan industri, ya betul. Minta sedikit tanggapan dari Pak Dal, ya. Silakan Pak Dal. Okay. Kami dari pihak perusahaan, kebetulan saya juga putra daerah ini. Saya cukup lama udah merintis ini, udah 13 tahun. Niat saya satu, cuma saya bisa membuka isolasi di sini dan ingin ingin mendirikan minimum itu konsentrat, walaupun nggak bisa spong, ya kan? Karena spong betul-betul terlalu besar biayanya, hampir 2,5 T kan. Ya. Nah, cuma itu aja niat saya. Sudah dulu saya sudah mau check out sudah, tapi karena ingat saya tetap mau berjalan terus kita, ya? Kampung kita yaitu ya. Yang kedua ini ya. Kalau ini terbuka sampai ke kuncinya jalan lah, kuncinya jalan. Kalau ini terbuka semua usaha, semua apa kebun apa semua sampai ke Sumiso itu udah jalan semua. Baik, terima kasih Pak Liswar. Artinya beliau selaku tokoh masyarakat putra daerah, artinya mau berinvestasi di kampung halaman ini sesuatu yang luar biasa. Kita selaku masyarakat Kabupaten Solok, stakeholder Kabupaten Solok sangat mendorong dan mendukung maupun mengapresiasi tinggi-tingginya. Ini adalah salah satu bentuk langkah-langkah strategis yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Artinya seperti disampaikan beliau, jalan terbuka itu tentu akan membuka akses baru dan juga membuka lapangan pekerjaan, membuka semuanya sebetulnya. Kuncinya kan jalan. Baik, semoga cepat terrealisasi, cepat terwujud apa yang direncanakan oleh Haruska Mandiri dan beliau juga Pak Liswar selaku putra daerah. Mudah-mudahan selaku tukang masyarakat juga cepat ya harapan kita ya, ya paling tidak mungkin ada 3 atau 4 bulan ke depan, 4 bulan target kita bisa sampai di Sumiso, di Sumiso. Oke, insya Allah kita doakan secara bersama dan kita akan dorong secara maksimal bagaimana ini bisa terrealisasi segera. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.